Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Pripun kabare? Alhamdulillah mugi-mugi saya ya teman-teman. Di video kali ini seperti janji saya di video kemarin waktu buka angpau, saya akan masak ini ya. Ini ayam kemarin yang dikasih majikan saya. Ini nanti akan saya iris lagi menjadi beberapa bagian lagi ya. Soalnya ini kebesaran teman-teman, kegedean. Nanti saya iris lebih kecil lagi. Dan untuk bumbunya sendiri sangat simpel. Menggunakan bahan seadanya ya teman-teman. Ini adanya tomat, terus apa itu, cabai, bawang putih, sama jahe. Ini nanti saya haluskan menjadi satu, terus tak tumis, tak oseng. Setelah harum, baru ayamnya ini nanti masuk. Terus yang terakhir saya akan menambahkan santan ya teman-teman. Jadi cukup simpel sekali untuk menu atau cara masak saya di video kali ini. Dan alhamdulillah teman-teman ya, di video kali ini majikan saya habis belanja. Jadi belanja apa saja monggo tak dudoi. Ini ya bisa dibilang jatah saya untuk 1 bulan ke depan, atau pokoknya lek entek ya saya suruh ngomong. Ya ini kemarin kan saya ngomong sudah 3 hari 4 harian baru orangnya atau beliau itu membelikan saya jatah makan untuk hari-hari ke depan. Ya alhamdulillah sekali, pokoknya disyukuri ya teman-teman. Jadi opo ae yang dibeli majikan saya untuk kali ini, monggo ikuti keseruan video saya berikut ini. Nah teman-teman bisa sama lihat ya, di sini ada opo blonceng ya. Ini besar tuh teman-teman ya. Saya di sini kurang tahu ya namanya apa. Sayur nama Indonesianya juga saya kurang paham, atau blonceng apa-apa ini. Monggo yang tahu bisa komen di bawah ya. Terus ini ada jahe, ya biasa jahe. Terus ini ada cikwat. Cikwat itu yang seperti timun, ada bulunya teman-teman ya ini. Terus ini wajib ada gobis. Ini ada bawang. Nah, ini bawangnya teman-teman. Bawang ya. Jadi di kota ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 macam ya. Terus yang di kota ini ada biasa, ini sayur selebor. Terus ini sayur seperti selebor tapi panjang teman-teman. Ini rodok manis, ini kalau dimasak ini rodok manis kalau menurut saya loh ya. Nah ini teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Terus ada wortel. Di sini ada wortel. Di sini ada kentang. Ini kentang ya teman-teman. Terus di bawah sini ada brokol putih. Di bawahnya selebor sini ada brokol putih. Nah, alhamdulillah sayurnya sudah datang. Ya, nganu teman-teman ya, untuk belanja seperti ini tuh saya nggak ngomong pengen, atau maksudnya bos tukone iki, bos tukone sayur iki, bos tukone sayur iki, enggak ya. Jadi saya cukup ngomong majikan saya lek apa wi sayurnya habis. Wis, ngono tok. Jadi terserah orangnya ya, terserah beliau mau membelikan saya sayur apa ya tak terima, ngono teman-teman ya. Jadi saya itu nggak banyak tuntutan, nggak banyak penjaluan lah. Wis pokoknya ngomong sayur entek ya, dibelikan apa ya saya terserah ya. Jadi seperti ini, selebor, sayur iki, terus kentang wajib, wortel, gubis ya wajib. Ini baru ini. Biasanya nggak pernah beli ini. Terus ada bawang juga, jahe, terus cikwat. Ini beberapa kali belanja juga wajib saya dibelikan cikwa. Dan untuk yongjungnya tidak beli ya untuk belanjaan hari ini. Ini juga ada brokol putih di bawah sini. Terus ini juga wajib teman-teman, telur. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tray ya. Jadi diplastiki seperti ini. Jadi untuk berapa total belanjanya saya juga nggak ngerti. Wis pokoknya terima lah. Dibelanjain apa ya sak tompo, teman-teman ya. Jadi untuk masalah makan di sini itu saya terus terang tidak terlalu banyak tuntutan, sepenting ada yang bisa saya masak ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, telurnya 6 tray. Sayurnya 2 kotak, yaitu tadi ya yang saya sebutkan. Yaudah teman-teman, saya lanjut masak dulu. Mungkin saya skip ya untuk masaknya. Ya cukup simpel sekali, cuma bumbu dihaluskan, ditumis, terus bahan masuk, kasih santan, jadi. Jadi nanti langsung saja dilanjut mereview masakan saya untuk video kali ini.
Nah teman-teman, masakan saya sudah matang ya. Simple, sederhana. Nah seperti ini. Mantap sekali. Di sini saya menggunakan sayur ya. Apa itu? Brokol putih. Yang mumpung majikan kan baru belajar. Seperti ini. Kita tuangkan kuahnya. Los. Jangan lupa cuci tangan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut makan. Tak kurang. Mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sayur untuk video kali ini, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Allahumma barikana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Langsung saja, ini saatnya saya akan mereview atau lebih tepatnya makan malam. Oke teman-teman, monggo makan. Menu saya spesial. Ada kuah ayam, ini yang kemarin dari majikan. Terus ada sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Mantap coy. Josh. Alhamdulillah. Nikmat teman-teman. Alhamdulillah ya. Sekarang bisa makan sayur lagi. Monggo. Untuk sayurnya sendiri cuma saya rebus ya. Enggak saya kasih bumbu apa-apa. Alhamdulillah bisa makan sayur. Saya ikut majikan saya ini tuh nggak usah khawatir kelaparan ya teman-teman. Masalah makan los. Itu nggak usah khawatir perut itu kosong. Minum dulu. Alhamdulillah. Jadi untuk
masakan saya kali ini tuh bisa untuk hari. Di sana tadi masih saya sisakan ya untuk besok siang. Jadi saya siang besok itu tidak masak, lebih hemat waktu. Monggo. Paha ayam. Wah. Mantap teman-teman. Yaudah teman-teman ya, saya mau nambah dulu lagi. Mungkin videonya saya stop sampai di sini. Terima kasih. Itulah tadi masakan sederhana saya dan unboxing rezeki alias belanjaan dari majikan saya untuk ke depan lah intinya ya, untuk saya makan. Yang belum subscribe monggo subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.